100,000 ringgit berjaya dikumpul Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrid untuk disumbangkan kepada tabung kemanusiaan Palestin. Sumbangan diserahkan kepada wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO Persatuan Cinta Gaza. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Cinta Gaza, Nadir Al-Nuri berharap kekal istiqamah dalam bersolidariti dengan isu Gaza yang dijangka berterusan untuk tempoh yang panjang. Kerjasama mutakhir yang kita buat antara 40 NGO dan juga Wisma Putra menyalurkan bantuan dengan nilai 7 juta ringgit untuk dihantarkan ke bumi Gaza. Memang berdepan dengan kesukaran, dimaklumkan akan dihantar sehingga ke Al-Arish, tetapi mudah-mudahan kita doakan dapat diberikan pelepasan untuk sampai ke dalam bumi Gaza yang sangat-sangat memerlukan ketika ini, memandangkan yang dibenarkan oleh Mesir hanyalah sekitar 100 lori yang dibenarkan masuk, sedangkan keperluan rakyat Gaza di luar daripada waktu peperangan adalah sebanyak 500 lori. Jadi insyaAllah bantuan daripada Wisma Putra dan NGO-NGO yang mengumpulkan bantuan tersebut akan mampu mengurangkan beban yang sedang dihadapi oleh rakyat Gaza.